Baik, selamat sore pemirsa Tribun. Jadi beberapa hari ini warga Cianjur nih heboh dengan adanya sebuah pintu gerbang masuk ke kapling perumahan warga yang di tembok pemirsa, ini di tembok ditambahin rantai dan digembok sehingga warga yang mempunyai kendaraan roda 4 ini tidak bisa masuk ya ke rumah mereka. Masing-masing aksi ini dilakukan sejak hari Kamis penggembokan ini. Warga sempat membongkar untuk agar motor bisa masuk, namun digembok kembali, ditembok kembali oleh pemilik tanah yang katanya ada permasalahan soal bayar dan permasalahannya masalah pembayaran yang dulu antara pengembang dan tidak ada komunikasi yang baik ya dulu. Jadi saat ini fenomenanya ini jalan ke rumah kapling Galih Asri, namanya ini kapling Galih Asri. Di sini RT 1 dan RT 2, ya dua ke RT-an RW 19 di Kampung Sirna Galih, RT 1 RW 2 RW 19. Ini ditembok ya. Jadi warga sejak kemarin ini sudah heboh, warga Cianjur ada yang terkait permasalahan utang piutang antara pemilik tanah dan dulu dan pengembang, katanya yang dugaan seperti itu muncul hingga warga saat ini menjadi korban ya, warga yang sudah membayar lunas tanah kapling mereka dan kabarnya ini hingga saat ini warga sebagian mengeluh karena mobil-mobil mereka berada di luar seperti ini pemirsa. Nah kalau malam hari ada beberapa warga yang terpaksa katanya tidur di dalam mobil karena jauh rumahnya dengan lokasi parkiran. Nah ini letaknya sendiri berada di Kampung Sirnagali pemirsa, Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nah ini sampai digembok seperti ini, dirantai pemirsa ya, sampai dirantai. Sampai digemok seperti ini pemirsa. Jadi heboh warga gitu. Seperti ini jadi menimbulkan kecewaan ya warga karena tidak bisa melakukan akses keluar masuk ke rumah-rumah warga ya yang sudah digembok oleh pemilik tanah ya. Lalu pemilik tanah, kita wawancara dulu seorang warga ya di sini. Selamat sore Pak Susilo. Pak, ini sudah berapa hari Pak di tembok seperti ini akses ke rumah kapling warga Pak? Berapa hari mah? Gua pernah ingetin. Hari Kamis Pak ya, kalau nggak salah. Hari Kamis Pak. Ya. Pak terganggu nggak Pak dengan adanya penembokan ini Pak? Sangat terganggu. Warga sangat terganggu ya. Iya. Okay. Pak, upaya yang dilakukan katanya dalam waktu dekat ini apa nih Pak? Ada pertemuan nanti di Polsek. Ada pertemuan di Polsek ya? Mungkin ada mediasi. Akan ada mediasi ya? Iya. Jadi warga masih menunggu ya? Masih iya, menunggu hasilnya seperti apa ya? Iya. Antara pemilik tanah dan pengembang itu Pak? Pengembang. Oh iya. Saya hanya sebagai warga yang saya tidak suka tindakan
daripada pemilik tanah salah kaprah. Itu aja salah kaprah. Harusnya mereka menuntut ke pengembang dan ke kita warga. Itu aja. Kalau yang hal-hal antara pengembang sama pemilik tanah, itu urusan mereka. Jadi masih menunggu dari hasil audiensi besok, Pak, ya, ya, di Polsek. Oke, mudah-mudahan ada solusi, Pak, ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan ada solusi. Baiklah, pemirsa, tadi salah satu warga, ya, salah satu warga yang rumahnya berada di dalam kapling, ya, kapling Galih Asri, Desa Sirnagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang ya baru-baru ini netizen Cianjur nih heboh dengan adanya aksi penembokan di jalur menuju perumahan, ya, jalur perumahan Kapling Galih Asri di Desa Sirnagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemirsa. Jadi seperti ini lokasinya di Kapling Galih Asri, Kampung Sirnagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seperti ini pemirsa, lokasi di mana adanya aksi penembokan oleh pemilik tanah, ya, yang merasa bahwa tanahnya mungkin ada sedikit permasalahan, ada permasalahan antara pemilik tanah bersama dengan pengembang, ya, dan akan diadakan audiensi besok di Polsek Pacet, ya, antara pengembang dengan pemilik tanah, dihadiri mungkin oleh Muspika dari Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemirsa. Seperti inilah lokasi dari penembokan di Kapling Galih Asri, Kampung Sirnagali, Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Tadi warga juga berharap ada solusi yang baik dari aksi penembokan ini, karena warga sangat terganggu dengan aktivitas mereka sehari-hari, ya, apalagi yang mempunyai usaha seperti harus beraktivitas setiap hari dengan menggunakan kendaraan roda 4. Nah, roda 4 ini tidak bisa masuk ke area dari lokasi penembokan jalan ini, pemirsa. Bukan jalan ini, karena roda 4 harus di luar area dari kapling dan tidak bisa membawa kendaraan mereka ke rumahnya karena ditembok, dan saat ini digembok oleh rantai. Ya, baiklah pemirsa, dari Kabupaten Cianjur, ya, di aksi penembokan jalan akses ke kapling perumahan, kapling. Nah, tadi juga ada itu tuh paket yang mengirim paket terpaksa motornya itu di depan, pemirsa, jangan mereka. Pengantar paket harus berjalan kaki, ya, masuk ke kawasan kapling perumahan Galih Asri ini. Itu salah satu aktivitas yang baru saja terlihat, pengantar paket, ya, dia harus menunggu memarkirkan di ujung gang karena ada penembakan ini dan mengantar dengan berjalan kaki paketnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.